sarana sosialisasi KUR kepada para pengunjung yang hadir selama masa pameran. Ini didukung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Yang kelima, adanya 14 seminar dan 43 slot produk presentasi oleh para peserta pameran yang akan digelar selama 3 hari. Teknologi temuan lokal, ya. Temuan lokal ini harus dikembangkan. Jangan kita hanya mendapatkan teknologi dari luar baru, tapi petani tidak terjangkau karena mahal. Atau memberikan sumbangsih 37% dari stok nasional. Itulah sehingga Jawa Timur banyak yang mengatakan sebagai barometer peternakan nasional. Pembangunan pertanian pada 4 tahun terakhir telah menunjukkan capaian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan inflasi bahan makanan dan pangan pada periode 2014 sampai dengan 2018. Kita sambut dengan meriah pembukaan Indo Livestock 2019 Expo dan Co. Cari tahu lah mengenai peternakan seperti apa, juga menambah-nambah relasi di sini. Tujuan kami ke sini untuk melihat perkembangan peternakan dan kedokteran hewan di Indonesia saat ini. Ingin mengetahui dunia usaha peternakan baik di regional Indonesia, nasional maupun internasional. Indolamster ini kita banyak berbagai bidang, khususnya peternakan diantaranya adalah tentang research, tentang aplikasi peralatan, kemudian tentang feed mill, production untuk bahan baku atau bahan pakan ternak atau pakan ternaknya, feednya, kemudian juga didukung dari instansi-instansi pemerintah yang berperanan penting di dalam dunia peternakan. Membuka wawasan, kemudian kita tahu akan industri terkait peternakan, pertanian, terutama di sektor agro, bagaimana industri-industri berkembang, bagaimana inovasi-inovasi diciptakan untuk kemajuan sektor agro di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor agro secara umum.